Selamat pagi kawan-kawan, salam jumpa kembali bersama saya di channel YouTube John Iksan. Salah satu faktor penting dalam budidaya udang dan bandeng adalah air. Untuk mendapatkan air, tak jarang lokasi tambak berada di pesisir pantai. Namun di waktu-waktu tertentu terkadang air laut yang pasang bisa meluap bahkan sampai terjadi banjir yang menenggelamkan tambak atau membuat tanggul tambak jebol. Untuk mengantisipasi hal ini, kita bisa melihat prediksi kapan air pasang tinggi dan melakukan pencegahan agar tambak tidak jebol atau banjir. Untuk melihat prediksi air pasang, kawan-kawan bisa mendownload aplikasi di Play Store. Pertama, kita buka Play Store. Lalu ketik nama aplikasinya, yaitu Fishing Point. Lalu klik install, karena saya sudah install, jadi langsung kita buka aplikasinya. Kita ikuti saja langkah-langkah selanjutnya. Lalu kita disuruh login. Di sini saya login dengan Gmail. Selanjutnya kita geser layar ke kanan. Lalu klik Ayo Mulai Memancing. Di sini kawan-kawan akan ditawarkan aplikasi berbayar. Karena saya pakai yang gratis, jadi kita klik tombol kembali. Lalu kita beri izin untuk akses lokasi. Kita pilih pasang. Selanjutnya, kita tentukan lokasi kita saat ini. Kita pakai GPS saja biar akurat. Kalau sudah ketemu, kita klik centang di pojok kanan atas. Selesai. Sekarang kita bisa melihat prediksi air pasang sampai 3 bulan ke depan. Kita juga bisa melihat prediksi kapan puncak air pasang. Jam berapa puncak air pasang, berapa ketinggian air, dan lain-lain. Dengan mengetahui prediksi air pasang, kita bisa servis tambak sebelum puncak air pasang datang. Apakah kawan-kawan sudah install aplikasi ini? Bagaimana kondisi air pasang di tempat kalian? Tinggalkan komentar di bawah ya.